DPD LDI Jakarta Utara melaksanakan kerja bakti nasional di Masjid Al-Akbar Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat 4 Agustus 2023. Acara ini diikuti seluruh warga LDI dan masyarakat di sekitar masjid. Ketua DPD LDI Jakarta Utara Pudia Sanjaya mengungkapkan kegiatan bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antara LDI dan masyarakat sekitar, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat gotong royong adalah kesadaran dari masing-masing individu. Maka untuk itu kita mengajak seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar untuk terus memiliki semangat gotong royong dengan saling bekerja sama, toleransi yang tinggi. Kemudian kita adakan kegiatan ya berupa kerja bakti nasional ini. Kegiatan bersih-bersih lingkungan tersebut juga dilaksanakan di sekitar gereja. Pengurus Gereja Kristus Tabernakel di Indonesia atau GKTDI Jakarta Utara, Pendeta Stanley Anggoh turut mengapresiasi LDI pada kegiatan kerja bakti tersebut. Tanggapannya untuk kerja bakti dari LDI sendiri, bekerja sama antara gereja dan LDI yang ada di sekitar gereja, yang merupakan satu kerjasama gotong royong bagi kita. Kegiatan kerja bakti nasional LDI tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Warga LDI turut membersihkan lingkungan di sekitar mereka, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang sehat, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan.